Halo sahabat, selamat datang di channel Tutorial Official. Dan di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial, yaitu cara merubah font di HP Infinix ya sahabat ya. Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan ini dia cara merubah font di HP Infinix ya sahabat ya. Nah sahabat, untuk cara merubah font, ukuran font di HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ya sahabat ya. Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu sahabat ya. Kita cari pengaturannya. Nah di sini ada pengaturan, kita masuk aja ya sahabat ya. Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita geser ke bawah ya sahabat ya. Kita scroll ke bawah sahabat. Kita scroll ke bawah terus. Kemudian di sini kita cari menu, yaitu asisten pintar sahabat ya. Kita klik menu asisten pintar ya sahabat ya. Asisten pintar. Oke, kita masuk. Kemudian di sini ada 3 menu ya sahabat ya. Di sini ada panel pintar, aksi dan sikap, aksesibilitas. Kemudian di sini kita pilih menu yang aksesibilitas ya sahabat ya. Nah, jika sudah masuk, kemudian di sini ada banyak menu, ada banyak menu ya sahabat ya. Di sini ada menu yaitu ukuran font ya sahabat ya, standar bawaan di sini ukuran font. Kemudian kita pilih menu ukuran fontnya ya sahabat ya. Nah ini dia pengaturan ukuran font yang ada di HP Infinix-nya ya sahabat ya. Nah sahabat, jika kamu ingin membesarkan fontnya, kamu tinggal geser ke kanan sahabat ya. Kita geser ke kanan, maka otomatis teksnya akan besar ya seluruhnya ya sahabat ya. Ini keseluruhan di HP Infinix-nya ya sahabat ya. Kemudian jika kamu ingin mengecilkan fontnya, kamu tinggal geser ke kiri ya sahabat ya. Dan ini kalau posisi yang di tengah sini sahabat ya, ini posisi normal ya sahabat ya. Jika kamu ingin mengecilkan lagi sahabat, kamu tinggal geser ke kiri lagi sahabat. Set. Nah, maka secara otomatis font yang ada di HP Infinix akan mengecil ya sahabat ya. Jika kamu ingin membesarkan, kamu tinggal ke kanan saja sahabat ya, begini ya sahabat ya, maka secara otomatis fontnya akan besar sahabat. Nah sahabat, itu dia cara merubah ukuran font di HP Infinix ya sahabat ya. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.